Halo sahabat Echan semua dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali dengan saya Emi. Saya hari ini akan membagikan sebuah postingan yang berjudul Alif Bata Bagi Rezeki ke Seluruh Dunia. Dan tidak tantang rezeki tersebut di dalam bentuk dolar. Tidak percaya? Mari kita lihat. Kan? Oh, ya kan? Seluruh dunia telah mereaksi setiap postingan dari Alif Bata, gitaris asal Ponorogo yang pernah menjadi supir truk dan operator truk. Sekarang setiap postingannya ditunggu di seluruh dunia, tidak tanggung-tanggung. Berbagai negara telah mulai satu persatu mengaku. Ada yang reaksi biasa dengan cuap-cuap, tapi ada juga ada dengan musik ngedrum, ada yang harmonika, ada yang nyuling, ada yang gitar juga, termasuk gitaris-gitaris hebat yang punya follower jutaan juga mengkolab video-video Alif yang beredar. Nah, tentunya semakin tinggi pohon maka akan semakin terasa angin yang besar juga. Lah, sekarang ke depan akan dihadapi oleh seorang Alif Bata. Oh ya, saya pakai kaos yang bagus. Tidak sendirian, saya sendiri pas berat Alif Bata karena permainan yang begitu memukau. Inilah deretan kawan-kawan yang telah narsis-narsis, ya, menjadi auto ganteng, kemudian upload-upload ke grup. Ini satu dari contoh bahwa Alif Bata membawa dampak rezeki terhadap banyak orang, termasuk para pembikin kaos. Dapat rezeki juga kan? Ini baru seberapa gelintir aja. Nanti ke depan akan lebih banyak. Bagaimana nanti ketika 1 juta subscriber, akankah ada acara khusus? Kita nantikan berita selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Salam Bravo Musik Indonesia.